Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus. Baik, kita lanjutkan dosa ghibah. Ghibah itu seperti candu, Pak. Ghibah itu kayak candu. Jadi orang yang sudah terbiasa ghibah, itu betapa sulit bagi dia untuk meninggalkan praktek ghibah itu. Selalu aja muncul ide, keinginan untuk meghibah orang. Dan itu luar biasa. Oleh karena itu, apa sih sebenarnya yang ghibah itu? Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Kata Rasul, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulullah yang tahu. Kalau akhlaknya para sahabat seperti itu. Kalau mereka tidak tahu, mereka mengatakan hanyalah Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasul, "Zikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah di mana kamu menyebut saudaramu terhadap sesuatu yang saudaramu itu tidak suka kalau itu disebut. Kila dikatakan, "Apa ra'aita in kana fi akhi ma'kul?" Bagaimana gitu ya? Bagaimana ya Rasulullah kalau yang aku omongin itu memang ada sama dia gitu. Artinya bukan hoax, betul-betul realnya begitu. Kata Nabi, "In kana fihi ma taqul faqad tabtahu." Jika apa yang engkau sebutkan itu tentang saudaramu itu betul ada pada dia, berarti kamu sudah meghibahnya. "Wa in lam yakun fihi faqad bahattah." Namun, jika apa yang engkau katakan tentang saudaramu itu tidak begitu adanya, mengatakan dia jelek pada tidak jelek, faqad bahatta, berarti kamu telah berbuat bohong. Ya, berarti kamu sudah bohong. Jadi yang perlu diketahui adalah ghibah itu menyebut seseorang yang bersangkutan jika dia tahu dia tidak suka kalau itu kita sebut. Itu biasanya menyebut keburukan, menyebut aib. Nah, pertanyaan tadi dalam dialog tadi adalah, ya bagaimana? Bagaimana kalau yang aku sebut itu betul-betul begitu adanya? Kata Nabi, kalau memang demikian, ghibah namanya. Kalau tidak, ya bohong. Hadirin, saat ini kita menghibah orang luar biasa. Ini nih, ini sekarang alat ghibah. Ini alat ghibah. Luar biasa. Tidak jarang referensinya kopas dari tetangga. Itu referensinya. Kopas dari tetangga. Tetangganya siapa? Tidak tahu juga. Hebatnya luar biasa ini. Sekarang udah agak mulai mereda, walaupun muncul lagi. Tapi menjelang pilpres kemarin itu luar biasa. Ya. Selalu kita sepertinya udah bosan gitu menerima berita-berita yang enggak benar. Tapi ya itulah kenyataannya di negeri kita. Kita enggak ngomong negeri orang, Pak. Negeri kita yang mayoritas beragama Islam. Itu ghibah. Dah. Dulu ghibah kita butuh duduk ngumpul beberapa orang. Kalau sekarang kan tidak mesti duduk beberapa orang. Duduk di kamar sendiri sambil nyender di atas kursi malas mungkin
sampai di warung, di restoran tingginya, warung rendahnya, masih bisa kita riba melalui HP ini. Dan ini luar biasa. Kita tengok pada satu ketika, ya, Aisyah mengatakan demikian. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyata kadha wa kadha. Qala ghairu musaddid, ta'ni qasira. Faqala laqad qulti kalimatan law mudijat bima al-bahri lama zajatuhu. Cukuplah bagimu dari Sofia begini dan begitu. Sebagian rawi mengatakan bahwa Aisyah mengatakan bahwa Sofia itu orangnya pendek. Ya, Sofia aja digituin, pendek. Kata Nabi, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lama zajatuhu. Kata Rasul, wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan kalimat yang jika dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu berubah, ya, saking kotornya ucapan ghibah itu. Mengerikan Bapak, perumpamaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya dampak dari sebuah ghibah. Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang ghibah di dalam kitab Al-Adhkar, salah satu karya beliau, ghibah adalah sesuatu yang amat buruk namun tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari ketergelinciran ini hanya sedikit. Ya, hanya sedikit orang yang selamat dari perilaku ghibah ini. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain. Sesuatu yang dibicarakan itu bisa jadi pada badan, agama, dunia, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, wajah cemberut, bodoh, kepastian lidah dalam bertutur, atau dengan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Coba, banyak enggak sumbernya itu? Pintunya banyak enggak nih? Allahu Akbar, Pak. Luar biasa ini. Banyak betul pintunya. Mungkin kita tidak menyebut dia, tapi yang kita sebut istrinya. Mungkin kita tidak menyebut dia dan istrinya, tapi kita sebut anaknya. Mungkin tidak kita sebut dia, istri dan anaknya, tapi pembantunya, keluarganya, orang tuanya. Coba tengok di sini. Mungkin pakaiannya. Banyak pintu yang harus ditutup oleh kita agar selamat dari bahaya, dari perilaku ghibah. Ini kan sebagai pelaku. Cara ghibah bisa saja melalui lisan, bisa juga melalui kitabah. Kata Nawawi itu kitabah itu bahasa kitanya apa? Menulis, isyarat, bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala dan sebagainya. Wailul likulli humazatin lumazah. Para ulama menyebutkan ada humazah lumazah. Humazah itu adalah mengibah orang dengan ucapan. Lumazah mengibah orang dengan bahasa bodi. Mengedipkan mata, mencemberutkan wajah, memonyongkan mulut misalnya, mencibir. Wail, wail, wail. Ancamannya neraka. Neraka wail. Saya enggak tahu lagi hadirin mau ngomong apa ini. Kita hidup di zaman hari, di zaman sekarang ini. Betapa dahsyatnya
kalaupun kita tidak berbuat riba, tapi sepertinya kita hidup dikelilingi dalam sebuah komunitas yang penuh dengan riba. Ngeri, Pak. Kalau ini tadi, itu bisa melalui tulisan. Kalau tulisan di koran, di majalah, sedikit yang bisa nulis ke sana, dan sedikit pula yang baca. Tapi kalau melalui WA, apalagi? Sementara umpannya terus datang. Umpan itu artinya apa? Orang-orang yang ada statusnya gitu kan, DP-nya, itu mereka buat sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang lain memberikan komentar. Yang mengatakan no comment, ya mungkin sedikit yang masa bodoh. Rata-rata coba tengok di grup deh. Di grup aja, walaupun grupnya grup acak-acak kan, tengok aja. Macam-macam, Pak. Lalu gimana nih kita? Kalau udah begitu keadaannya, kita enggak nyari, disodorin. Demi Allah, Pak, ini terberat bagi kita ini. Masalah riba ini. Kalau kita baca ini komentar Imam Nawawi ini, kapan kita bisa lepas ya? Coba saya baca ulang. Sesuatu yang dibicarakan itu bisa jadi pada badan, tubuh seseorang. Bisa juga kena agamanya yang kita komentari. Bisa masalah hal-hal yang duniawi, akhlaknya, bentuk fisiknya, hartanya, anak, orang tuanya, istrinya, pembantunya, lakinya, kan begitu jadi kan? Ini kan istrinya ini, berarti bisa lakinya, budaknya, pakaiannya, cara jalannya, gerak-geriknya, wajahnya, berseri-serikah atau buram, cemberut, pintarkah atau bodoh, pasihkah atau apa, atau dengan segala bentuk. Itu kan objek-objek komen kita itu. Apalagi kita komentari kalau bukan itu. Jadi hampir setiap hari kita itu memakan daging. Dan daging yang kita makan itu bentuknya bangkai. Dan daging yang sudah bangkai itu bukan daging orang lain, tapi daging sesama saudara kita. Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi. Mudahnya berbuat ghibah. Abu Hurairah, ini mohon maaf, ini bukan Abu Udaidah ya, Abu Hurairah. Ini salah tulis saja, udahlah nanti aja diperbaiki. Abu Hurairah, enggak ada Abu Hurairah, enggak ada. Abu Ubaidah ada dikit. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan kepada Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min wanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sungguh ada seorang hamba mengatakan suatu kalimat yang mendatangkan ridha Allah, yang dia tidak menganggap kalimat itu penting. Ah, biasalah. Ternyata kalimat itu mendatangkan ridha Allah. Dengan kalimat itu justru Allah angkat derajatnya. Tapi wa innal abda takallama bil kalimati min sakhatillah. Ada juga orang yang berbicara, dia tidak menyadari, nganggap enteng aja, padahal itu ucapannya mendatangkan murka Allah. Tapi dia enggak ini, ya relax aja lah, cuek aja lah, enggak apa-apa. Cuman kita enggak ghibah kok, tapi kan cuman membincang-bincang aja misalnya. Dia tidak peduli, enggak sadar dia. Pada dengan sebab itu, akibatnya Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ucapan. Dosa ghibah. Ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jistanibu kathiran minal dhan, inna ba'dal dhanni ithm, wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumuh wattakullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh dhanni ithm,
Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Tidak semua memang, tapi sebagian. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Bahasa lainnya itu adalah jangan kamu menghibah saudara. Ayuhibbu ahadukum ayakulah ma'akhi. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pastinya tidak suka. Karena itu pakarihtumuhu, maka hindarilah, maka jauhilah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang perbuatan yang banyak menyeret orang, memasukkan orang ke dalam surga. Apa sih ya Rasul yang banyak membuat orang itu masuk surga? Kalau diklasifikasikan gitu, mana? Kata Nabi at-taqwa. Dalam hadis lain katakan taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Lalu wasu'ila ma aktsaru ma yukhilun nar. Lalu Nabi ditanya, apa perbuatan, perilaku, tabiat yang banyak menyebabkan orang itu masuk neraka? Kata Nabi, al-ajwafan, dua rongga, dua mulut. Satu al-fam, ini mulut. Yang kedua al-farj, kita menerjemahkannya faraj, ya, kemaluan. Dua inilah yang paling banyak menyungkurkan orang, menjerumuskan orang ke dalam neraka. Beberapa faktor yang mendorong orang berbuat ghibah. Ada beberapa di dalam berbagai kitab Tazkiyatun Nufus, saya coba mencari ini di antaranya, saya kumpulkan di antara referensi-referensi yang ada ini. Paling tidak ada 6 lah yang dapat kita sampaikan di sini. Kenapa itu orang mau melakukan ghibah? Pertama, melampiaskan kemarahan. Hal ini terjadi karena seseorang yang berbuat sesuatu yang menyebabkan dirinya marah. Ya. Bapak bisa tengok dalam kenyataan hidup kita, seseorang awalnya baik-baik saja, kita tidak tahu aib dia apa, tapi karena dia bermasalah sama orang lain, lalu orang lain itu pun membongkar, akhirnya yang kita tidak tahu jadi tahu. Seperti itu. Kedua, menyesuaikan diri dengan teman-teman, menjaga keharmonisan dan karena hendak membantu mereka. Jadi tidak berani mengatakan fasyharu bi anna muslimun. Tidak berani mengeluarkan ID card-nya sebagai seorang muslim. Merasa enggak enak, merasa enggak nyaman. Nanti takut nanti teman tersinggung. Takut khawatir nanti kalau ada yang merasa tidak enak. Dia sedang riba, lalu kita tinggalkan, kan gak enak, tersinggung nanti orang. Padahal Allah menyebutkan salah satu ciri orang-orang yang aflah, yang beruntung kelak di yaumul kiamah, siapa? Walladzinahum anil lahwi mu'ridun. Satu di antara sekian cirinya, di samping sholatnya yang khusyuk, membayar zakat, amanah, adalah anil lahwi mu'ridun. Dari perkataan, perbuatan yang lah, yang tidak bermanfaat, bahkan yang mengandung dosa, mu'ridun, mereka berpaling, mereka tinggalkan. Tapi ini dia gak kuat, gak enak, kita berteman, kita bersahabat, nanti menyinggung perasaan teman, gak tega, akhirnya kita tetap duduk nongkrong dengarin. Nah, kalau sudah mau dengarin, potensi untuk menyampaikan kepada orang lain semakin terbuka.
Ya, bisa dipahami seperti itu. Kemudian yang ketiga, ingin mengangkat diri sendiri dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Ya, ingin mengangkat diri sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Jadi bahasa kitanya, dia ingin cahaya lampunya itu terang, cahaya lampunya itu kelihatan, tapi dengan cara mematikan lampu orang. Bisa dipahami? Hadirin, ini sudah terang di masjid kita ini. Ya, lalu kita membawa lampu, apa tuh yang di tembok itu? Zaman dulu lampu, lampu tembok ya, lampu tempel. Kalau taruh di bawah nanti siap-siap untuk ke hidung. Ya. Sebenarnya itu terang Pak, itu terang sudah kita manfaatkan selama ini berpuluh-puluh tahun mungkin dulu sama orang tua kita. Tetapi terangnya dia itu berada dalam kegelapan. Ketika suasana gelap tidak ada lampu lain, maka itu menjadi terang. Tapi kalau itu dibawa hari ini, enggak ada gunanya. Lalu akhirnya bagaimana? Supaya kelihatan terangnya dia, caranya matiin lampu orang lain. Zolim tuh. Ada enggak di masyarakat yang seperti itu? Hah? Kayaknya banyak. Saking banyaknya kita enggak bisa nunjuk. Banyak banget di dunia politik, hebat tuh, subur tumbuh luar biasa itu ya, menghidupkan lampu kita yang sebenarnya terangnya tidak seberapa dengan cara mematikan lampu orang yang jauh lebih terang dari kita. Ya Allah. Berikutnya, untuk bercanda dan lelucon bisa juga itu bercanda. Nah, ini tidak jarang juga ini khotib pencerama juga kebagian ini. Walaupun nanti ada beberapa catatan, ya, ada beberapa catatan nanti secara umum kelihatan ghibah padahal itu tidak ghibah, itu nanti ada. Berikutnya lagi, karena iri kepada orang lain yang merasa lebih dihormati dibandingkan dirinya sendiri. Akhirnya cari lagi tuh, korek-korek lagi tuh untuk orang. Kemudian berikutnya lagi, ingin membersihkan nama, mungkin kata serang, untuk mengembalikan nama baiknya dan melepaskan diri dari tuduhan orang lain. Itu juga bisa muncul ghibah. Ada paling tidak 6 faktor yang bisa mendorong seseorang itu berlaku ghibah. Sekarang kita lanjutkan ghibah yang diperbolehkan. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak, bab ghibah jilid 2 itu ada penjelasan. Sepintas bentuknya ghibah, tapi itu sebenarnya tidak ghibah. Pertama, karena tindakan kezaliman. Orang mendapat perlakuan terzalimi oleh orang lain. Nah, orang yang dizalimi oleh boleh menyebutkan keburukan orang yang menzaliminya itu. Misalnya dia mengadu ke polisi bahwa tadi di lampu merah dia dizalimin. Mau tidak mau dia harus menyebutkan keburukan itu orang. Dia harus sebutkan. Ya. Kenapa? Ingin mendapatkan keadilan agar dia dibela karena dia dizalimi. Kalau tidak menyebutkan kezaliman orang, bagaimana mungkin harus ditindak? Kalau bahasa sekarang apa? Tidak ada pengaduan, tidak ada laporan, kata Pak Polisi. Bagaimana Pak Polisi mau melanjutkan itu kasus? Kedua, sebagai sarana untuk merubah kemungkaran. Ya, untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang yang zalim kepada jalan kebaikan. Boleh Pak. Nauzubillah min zalik, misalnya ada di sebuah komunitas kita
melihat ini kayaknya rumah yang di blok ini misalnya gitu ya, ini ada rada-rada nggak amannya ini. Ada orang-orang yang tidak kita kenal sepertinya pada jam-jam tertentu bebas keluar masuk. Artinya ada tamu yang kita tidak kenal. Kita tidak menuduh sih, tetapi ini pantas untuk dicurigai. Nah, yang tahu itu saya, Pak RT yang di sana, apalagi Pak RW itu nggak tahu kalau tetangga ini di blok ini ada masalah. Bisa dipahami? Saya sendiri untuk menghadapi ini kan nggak mungkin, nggak kuat saya. Akhirnya saya pergi ke Pak RT. Nah, ketika menyampaikan ke Pak RT itu pasti itu harus ada yang disebutkan. Apa masalahnya? Yang disebutkan apa? Yang kita curigai itu pasti kan keburukan. Kalau berbuat baik nggak akan kita curigai. Ada keburukan. Mau tidak mau kita harus ngomong ke Pak RT. Ini rumah ini Pak RT pada jam-jam tertentu, misalnya menerima tamu jam 8 malam, menerima tamu sampai jam 11 belum pulang. Dan ada semacam korelasi antara yang datang dengan yang punya rumah. Bisa dipahami kan? Nah, kita enggak boleh diam. Kita enggak boleh diam, itu kemunkaran itu. Ya. Harus dicegah itu. Enggak boleh, oh yang penting mah keluarga kita, yang penting kita aman, enggak bisa. Oleh karena itu, mau tidak mau kita menyebutkanlah, maaf persoalannya, sehingga diharapkan nanti Pak RT bisa tabayun. Check and recheck. Gimana ini? Paling tidak memanggil. Kalau di sini ada aturan, begini-begini. Yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan seorang ahli bid'ah dan fasik. Nah, ini penting ini. Hadirin, mohon maaf. Ini salah satu landasan saya. Kenapa ketika saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran sesat, saya menyebut nama orangnya. Ya. Ketika itu saya sampaikan dulu kalau tidak salah. Tapi kita doakan dulu. Karena dia tahu dia mati muslim, muslim yang kita tahu, kita doakan pertama semoga kalau ada kebaikannya mudah-mudahan Allah terima. Jika ada keburukannya semoga Allah ampuni. Secara pribadi, secara personal kita enggak ada persoalan dengan orang ini. Tetapi dia mewariskan pemikiran-pemikiran yang dal, yang nyimpang. Disebut Pak namanya Pak. Menyebut Abu Lahab itu enggak ghibah loh Pak. Menyebut Firaun kafir itu enggak ghibah. Ya. Zaman dulu ada seorang raja yang mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Siapa orangnya Ustaz? Oh enggak boleh disebut namanya, terghibah saya. Enggak boleh. Katakan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la man huwa Fir'aun gitu ya kan. Kata Ibrahim ya rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit ya man huwa qala ana uhyi wa umit Namrud laknatullah alaihi. Seperti itu. Jadi harus kita sebut. Nah, sama di Indonesia juga sama, di luar negeri juga sama. Misalnya tentang ajaran liberal, ya liberalisme, sekuler. Kita sebut yang tua-tua, yang dulu-dulu. Non muncul dari Mesir, Toha Hussein. Nah, kita sebut namanya Toha Hussein. Dia yang belajar di Barat. Kemudian memuji-muji Barat sehingga dikatakan semua yang datang dari Barat diterima. Tuh. Dia mengatakan apa? Saya dapatkan ilmu Islam itu di Timur karena beliau dari Mesir, bahkan pernah menikah dengan wanita Mesir. Tapi saya dapatkan orangnya yang Islami itu
di barat, kata dia. Hebat enggak? Jadi kalau ilmunya di Mesir, di timur, kalau orangnya yang mengamalkan Islam itu di barat. Yang dibicarakan apa? Masalah disiplin. Ya Allah, Islam kan bukan hanya disiplin. Ada teman kita di salah satu perusahaan BUMN di negeri ini, dia belajar 3 bulan di Jepang. Setelah pulang dia bercita, bersemangat cita sama kita ini. Ustaz juga, ustaz-ustaz kecil lah gitu ya. Artinya dia ustaz, bisa ceramah. Ustaz, bagi saya Jepang itu selangkah lagi, selangkah lagi dia lebih Islami dari kita. Hah? Apa itu? Syahadat. Jadi maksudnya kalau udah syahadat, ya lebih Islami itu Jepang dari kita. Emang apa indikasinya Pak? Bersih dan tertib. Itu kalau naik kereta itu semuanya sopan dan tertib. Pak, Islam itu bukan hanya bersih dan tertib. Banyak persoalan dalam Islam ini. Hah? Sholat 5 waktu mau gak Jepang? 4 sedekah mau gak dia? Jihad mau gak? Banyak unsur-unsur lain, bukan hanya bersih dan tertib. Nah begitulah cara orang terperangahnya. Mungkin karena di Indonesia gak pernah menengok orang yang tertib. Nah, kan gitu kan? Apalagi ambil contohnya Mekah. Mana tertib itu di Mekah? Orang mencium Hajar Aswad aja sikut-sikutan gitu misalnya. Nah, akhirnya terpesona menengok orang Jepang yang tertib, sehingga dikatakan satu langkah lagi dia lebih Islami dari kita. La haula wala quwata illa billah. Itu contoh. Nah, kalau gini enggak perlu saya sebut namanya karena pikiran dia pikiran biasa-biasa, enggak nerawang. Tapi kalau yang Husain-Husain tadi itu, baik Husain dari Mesir maupun Husain dari Indonesia, enggak ada pilihan, harus kita sebut namanya dengan tetap berdoa kepada Allah agar apa? Agar pemikirannya itu tidak berimbas negatif kepada kita. Karya beliau sang profesor Islam ditinjau dari berbagai perspektif itu adalah biang kerok untuk di Indonesia ini, mungkin menjadi buku induk munculnya liberalisme itu. Berikutnya lagi untuk mengetahui dengan memberi julukan tertentu. Misalnya si pincang, si buta dan seterusnya. Saya ingat dulu, saya punya teman ikut ngaji bersama saya, orangnya sudah dewasa, umur mereka lebih tua dari saya ketika itu. Ya, katakanlah namanya Harry. 3 orang, Pak. Ya, 2 Padang, yang satu itu Jawa, Cirebon. Terpaksa kita disepakati oleh mereka, itu Harry itu ada tambah, ada satu namanya Harry Kribo. Karena rambutnya Kribo. Yang satu lagi Harry Keling. Kadarullah memang kulitnya hitam. Yang satu lagi Harry Bajai. Ya, karena beliau narik bajai. Dan itu sudah masyhur, ya. Mereka tidak merasa itu semacam merendahkan mereka atau aib, tidak. Itu satu contoh. Saya enggak usah sebut yang lain. Ini teman kita, teman akrab saya. Semoga Allah mengampuni mereka karena ada di antaranya yang sudah meninggal dunia. Baik. Jika seseorang yang digibah itu telah berbuat dosa, kepastikan secara terang-terangan dan dia tidak merasa digibah sekalipun digibah. Nah itu apa boleh buat? Harus kita sebut juga. Sekarang kita lanjutkan. Tobat dari gibah. Tobat dari gibah ini, pertama, meminta kerelaan dari orang yang pernah dizolimi atau dirugikan dengan sebab gibah itu. Dan Allah tidak akan mengintervensi sedikit pun jika kesalahan itu berkaitan dengan hak-hak manusia atau hakul adami. Artinya apa? Jika yang merasa dirugikan itu tidak bisa dan tidak mau merelakan atau memaafkannya, maka hal itu adalah hak dia. Ya, nauzubillah min dzalik, saya dengan Pak Ivan ini. Ada kesalahan saya sedikit saja. Tapi Pak Ivan enggak mau maafin. Allah enggak paksa, Pak. Pak Ivan memaafkan. Allah cuma mengatakan kalau mau maafkan itu lebih baik. Itu aja cuma. Memaafkan itu lebih baik, tapi Ivan maafkan dia. Seorang mukmin maafkan? Enggak. Itu haknya dia. Begitu Allah menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, ini hadisnya begini. Man kana 'indahu mazlimah li akhihi falyatahallalhu minha. Fa innahu laysa samma dinar wa dirham min qabli ay ya'khudha li akhihi min hasanati. Fa
فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فترهد عليه. Ini kita kenal dengan orang bangkrut. Ini yang bangkrut besok di Malam Kiamat itu. Orang yang datang dengan sholat, puasa, zakat, banyak kebaikannya, tapi karena banyak riba di dunia, datang, beri kebaikan, datang lagi, beri kebaikan, tahu-tahu kebaikan dia habis, sementara yang nuntut masih banyak, ya udah dosa dia dikembaliin, bangkrut. Ini muflis namanya. Yang kedua, mendoakan agar orang yang pernah kita ghibah itu diampuni oleh Allah. Kafaratul ghibah antastaghfir liman iktabtahu, kata Rasul, kata Hasan Basri. Hasan Basri seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Penebus dosa ghibah itu adalah memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang digibah itu. Hadirin, ini harus menjadi pelajaran kita semua. Ya, berikutnya lagi di sini dikatakan Ibnu Mubarak, "Idza taba rajulun rajulan," apabila seseorang menggibah seorang yang lain, "fala yukhbiruhu bihi walakin yastaghfirullah." Enggak usah diceritakan kepada bersangkutan. Mendingan mintakan saja ampun kepada Allah. Nauzubillah min dzalik, misalnya saya pernah gibah Pak Ivan. Kalau hadis yang di atas saya kan minta maaf aja. Tapi belum tentu respon Pak Ivan akan sebaik itu. Oh iya Ustaz, saya maaf, belum tentu. Nah, kalau diperkirakan risikonya lebih besar, enggak usah ceritakan. Mendingan saya langsung aja mohon kepada Allah, "Ya Allah, ampuni, maafkan orang-orang yang pernah aku ghibah." Itu lebih baik. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana jika pekerjaan atau profesi seseorang berkaitan dengan masalah kejiwaan ya? Seperti seorang psikolog. Kan ada nanti dengan apa namanya? Dengan orang yang datang bertanya kepada dia. Tentu dia menceritakan itu. Misalnya nih, anak dibawa ke psikolog, kenapa ini anak udah berubah 3 tahun terakhir ini, gak biasa-biasanya. Maka seorang psikolog kan berusaha untuk menggali itu, digali. Malah ada yang disuruh menulis dan sebagainya, ada suruh menggambar. Bagaimana? Kalau itu kan penyakit, Bu. Itu kan penyakit nih, kalau bapak atau ibu yang bertanya ini, itu kan penyakit, dia harus disembuhkan. Kalau memang cara penyembuhannya dengan cara seperti itu, ya kenapa tidak? Toh juga seorang psikolog kan tidak menceritakan pula apa itu kepada yang lain. Sebenarnya kalau mau ghibah, memandikan mayat juga bisa ghibah. Kenapa memandikan jenazah itu yang diharapkan keluarganya? Supaya keluarga tidak bercerita kepada orang lain. Walaupun orang lain belum tentu juga ghibah, tapi bisa aja. Harus orang-orang yang amanah Pak yang ikut mandiin mayat itu. Mungkin dia menengok ada bekas luka, apalagi yang sakit sudah lama tergeletak, ada yang melepuh dan sebagainya, terus cerita kepada orang lain. Masya Allah, dosa besar itu. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu dipahami. Berikutnya lagi, dalam beberapa hal kita sebagai masyarakat berhak untuk kritis dan menyampaikan suara atau pendapat kita. Hal tersebut pasti tidak terhindar dari berdiskusi dan bertukar pikiran. Apakah hal ini termasuk ghibah? Nah, begini, tergantung persoalannya. Kalau kita diskusikan dengan cara, dengan tujuan untuk mencari solusi, ya, pemecahan terhadap sebuah persoalan, dan itu dihadapi oleh orang-orang yang sama-sama memiliki kapasitas, tentu tidak akan seperti itu. Tapi bagaimana? Nah, mungkin bisa menyebar nih ke demonstrasi ini, bisa aja unjuk rasa di atas mobil komando menyampaikan dan sebagainya. Ini gimana ini hukumnya? Hadirin, berat memang bagi saya untuk menjawab ini. Kenapa? Persoalannya, kalau di negeri-negeri Islam, katakanlah seperti negara yang menganut paham monarki absolut kerajaan misalnya, Saudi, itu rakyat kan gak punya hak ngapa-ngapain Pak terhadap pemerintah. Menyampaikan pendapat, pendapat apa? Orang berkuasa memang sudah garis turunannya. Hah? Yang lain itu kan kayak numpang hidup aja di sana. Orang raja, seorang kerajaan, menguasai kerajaan. Iya kan? Tapi berbeda di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Suka atau tidak suka, ini realita. Wallahualam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.